Semuanya balik lagi ya, kita di aplikasi Mi Games ya. Saat ini saya ingin juga ya bermain salah satu game ya, kita tulis aja ya di sini supaya lebih gampang kita nggak scroll down ke bawah. Tantangan Miga Kebabeng. Iya, lihat apa benar? Ya, benar. Tantangan Miga Kebabeng. Nah, di sini belum kebuka ya gamenya. Kita harus klik terima tantangan dulu. Nah, saat kita terima tantangan, ada pertanyaan. Apakah Anda yakin ingin mengambil tantangan ini? Kalau merasa yakin, ambil tantangan. Kalau tidak, ya batal. Tapi saya kan yakin, jadi saya ambil tantangannya. Nah, setelah saya sudah masuk, udah ambil tantangan, tinggal saya play. Saya mau lihat ini adalah salah satu game dari daerah mana ya di Indonesia. Ya, kita lihat gamenya seperti apa ya. Nah, ternyata berasal dari daerah Lampung. Ini tertulis Lampung. Nah, kita lihat ya, musiknya kan udah mulai kedengeran ya kan. Nah, jadi game ini juga ada musik ya daerahnya. Nah, petunjuk bermain. Miga akan bermain kebabeng dengan cara memutar biji karet. Pemain harus berusaha untuk menekan tombol. Iya, kita balik dulu ya supaya bisa tahu ya cara bermainnya. Iya, saya kecilin dulu volumenya. Nah, di sini pemain harus berusaha untuk menekan tombol putarnya. Di gambar di atasnya ada tombol putar. Jadi harus tekan ya. Saat indikator biji karet berada di tengah. Nah, indikatornya berada di tengah, ini diputar. Nah, saat indikator bonus di sisi kiri atas sudah penuh, kamu bisa menekan tombol putar sebanyak mungkin ya, untuk mengumpulkan skor bonus lebih banyak. Ya, kita coba ya mainan ini. Nah, kita lihat bersama-sama. Iya, dia lihat berputar. Tek. Iya. Kalau di tengah, klik. Iya. Pada saat di tengah diklik lagi. Iya. Sampai. Nah, sampai itu yang di atas sana dia full. Iya. Iya. Ya, itu mulai full di atas. Ditekan terus. Wah. Tekan terus. Iya. Iya. Terus ditekan. Terus. Iya. Yang bar di atas mulai penuh ya. Itu ada garis merahnya mulai penuh, ya mulai naik. Ya. Iya, dikit lagi dia full. Iya, saya tekan. Saya tekan ya. Iya. Udah naik. Iya, dia naik lagi. Naik. Wah, dia mulai naik lagi. Kita harus mengisi full bar yang ada di atas ya.
Dan pada saat yang bola ini, biji karet ini ya, kita tekan tetap terus, kita tekan, tekan terus. Hore, saya naik tingkat. Nah, sekali lagi ya dengan cara yang sama. Oke. Ya, dia mulai berjalan. Ulang lagi. Ulang lagi. Iya. Iya. Tambahan lagi. Skor saya naik 111. 112. Wah, 113. 114. Naik lagi. Iya, naik lagi. Dia naik terus. Nah, terus-terus. Dia tetap terus naik. Iya, udah 120. Iya, 21. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. Ya, kita tekan terus. Jadi 148, 51, 56, terus 163, 66, 71, 76, yaitu berputar terus ya skor saya. Iya, jadi 194. Iya. Terus. Ya, dia tetap terus ya. Ini terus. Ya, dia terus, terus. Udah 200. Iya. Iya, terus. Iya, terus. Iya, ya, tetap teruskan. Ya, seperti ini. Ya, 207, 208, 209, 210, 211. Ya, naik tingkat lagi saya. Oke, level 3. Lihat ya, mulai jalan lagi. Ya, naik lagi. Naik lagi. Tetap tekan, jangan sampai di luar ya, yang garis tengah itu. Tetap pada posisi karetnya harus berada di tengah. Iya. Sambil kita lihat waktu berjalan terus. Nah, kita harus cepat-cepat membuat full ya bar yang ada di atas sebelum waktu habis. Ya, harus cepat. Iya. Iya, aduh. Ternyata lama banget. Dia fullnya. Waduh, udah 27. Aduh. Harus cepat-cepat nih. Nah. Aduh. Ya, ternyata bisa. Kita tahan supaya kita melihat bonus kita dapat di mana. Waduh, udah ada 300-an bonus kita. Skor kita naik. Iya.
Iya. Balik lagi. Aduh, waktunya kok mepet banget sih. Waduh, cepetan dong. Waduh. Aduh, kayaknya nggak sampai nih. Aduh. Yah, tidak sampai. Waktu habis, pemirsa. Iya, dan saya hanya mencapai tingkat 4 dengan skor 358. Jadi itulah sedikit ya mengenai game tantangan kebabeng yang berasal dari Lampung. Yuk, kalau ada yang lain yang ingin mencobanya, silakan dicoba ya di aplikasi Mi Games. Ayo, kita akan ketemu di game selanjutnya.